No, no, no. Hei, kemana? Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku. Oke, hari ini kita ada di FC Kertos Bandung karena banyak banget yang request dan kebenaran banget AVB DM WA aku ada lagi banyak stok. Aduh, beribet ngomongnya. Lagi ada banyak stok dari Main Q. Nah, kebenaran banget kalian banyak yang nanyain, nyariin. Kita langsung meluncur ke FC Kertos Bandung buat lihat stok-stoknya di FC Kertos Bandung. Bukan hanya Main Q nih, lagi banyak juga stok yang lain. Nanti kita akan tanya-tanya sama ownernya, sama APB-nya ini jenis apa, harga adopsinya berapa. Pokoknya seru-seruan kita hari ini teman-teman. Ini kayaknya kita akan spill satu-satu teman-teman. Tapi sebelum kita mulai video ini, sebelum kita lanjut video ini, subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis-gratis dan membuat aku semakin semangat bikin video teman-teman. Nah, buat kalian yang lagi ngonten, yang lagi bikin video juga, semangat terus teman-teman, semangat terus berkarya, berikan hal positif buat lingkungan kalian teman-teman. Tetap semangat. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan spill sedikit-sedikit aja dulu nih, sebelum ketemu sama AVB-nya teman-teman. Di sebelah sini udah ada kitten-kitten dari Maine Coon teman-teman tuh. Sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nih, mereka tuh bobo karena bobo siang nih. Ini jam sekitar jam 12-an. Tuh lihat, lucu-lucu banget ya. Ini ada 6 nih. Nanti kita akan tanya-tanya berapa harga adopsinya, perawatannya gimana, pokoknya semua-muanya. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel aku, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa subscribe. Di channel ini aku biasanya ngebahas tentang hewan-hewan, hewan apapun itu, tentang ikan juga. Nah, tapi banyaknya sekarang ke kucing karena banyak yang banget yang request buat bahas tentang kucing gitu teman-teman. Harga adopsinya, tempat cat house-nya, catering-nya, nah, kayak gitu. Nih, sebelah sini kayaknya sih ini British ya. Nanti kita tanya sama Feby, ini ada Versia, terus ada versi medium kayaknya ya. Nanti kita tanya lebih jelasnya lagi. Ini ada Scottish. Bener nggak? Ini Scottish. Nah, ini lucu-lucu banget lagi pada bobo mereka nih. Lihat telinga-telinganya nih. Telinga-telinganya dia madep ke atas semua nih. Nih, tuh. Ya ampun, lucu banget tuh. Bulu-bulunya mereka tuh kayak ragdoll gitu ya. Oh, ini halus banget. Halus banget tuh, matanya bagus ya. Wah, suara motor sialan nih. Nih, lihat. Matanya biru. Keren-keren sih ini. Nanti kita akan lihat, akan tanya-tanya juga ini jenis apa dan harga adopsinya berapa. Nah, di sini juga ada yang besar nih. Ini yang besar nih. Ini yang besar, ini Maine Coon yang besar nih, ada dua tuh. Tuh, ini kayaknya ini di sini dia. Besar sekali. Ini kayaknya pejantan sini nih. Kalau Maine Coon gitu ya, dia mukanya sangar, sangar tapi dia ini lembut, halus. Pengennya nih disayang-sayang gitu. Ya udah, sambil kita nungguin ownernya aja teman-teman AVB, kita skip ke nanti kita ngobrol-ngobrol sama AVB, ngobrol banyak panjang lebarnya. Nah, jika kalian mau request video apapun, ngebahas apapun, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti aku akan bikinin video. Nah, karena ini aku bikinin video buat komen-komen yang sebelumnya. Kucing Maine Coon. Oke. Jangan lupa ditulis komen kalian mau apa, bikin video apa. Dadah. Nah, sekarang udah nyala nih, barusan APB-nya kesini, cuman ada yang ketinggalan. Kita mau lihat yang ini nih, lucu banget nih teman-teman. Kita buka yang ini ya. Bisa, kita buka yang ini dulu nih. Aku mau buka yang ini. Oh, ini Persia nih bangun nih. Karena mungkin lampunya dinyalainnya nih, mereka jadi pada bangun. Nih, ini lucu banget, sumpah, sumpah. Tuh, lihat. American Curl, bener nggak? Ini banyak banget, lucu-lucunya. Buat kalian yang mau adopsi ini ada satu, ada empat. Ini lucu banget ini. Ini tuh hampir kayak apa ya? Kayak Himalaya, kayak ragdoll. Cuman telinganya dia ke atas nih, tuh. Lucu banget ini kitten. Ini sekitar berapa bulan ya? 2 bulan setengahan gitu ya? Udah kita tanya ya. Lucu banget, ya Allah. Mereka tuh santai, telinganya keras juga ya. Tuh, mereka tuh santai, matanya beneran. Ini keren banget loh. Tuh, yang keren yang ini nih.
Ya ampun cantiknya, lihat nih cantiknya, ini bawah ngejelatin tripod. Ini keren banget nih. Matanya biru kemerah-merahan gitu. Mereka tuh santai ya? Tuh, santai. Tadi tuh mereka aktif. Nih, tadi tuh mereka juga santai nih, sekarang aktif nih. Karena mungkin lampunya dinyalain. Bangun. Lucu banget nih. Ini ngelus-ngelus tuh. Ini kandang American Curlew tuh ya. Tuh berdiri tuh, bangun tuh. Susah banget. Nah, oke sekarang teman-teman sudah ada FHB-nya di sini. Kita akan tanya-tanya lagi ada stok Maine Coon sama harga adopsinya berapa nih, teman-teman. Selamat siang FHB. Selamat siang. Udah lama banget kita nggak ke sini. Akhirnya kita ke sini lagi karena lagi banyak stok Maine Coon di sini kan, banyak juga dari kalian yang nanyain. Sekarang kita OTW ke FC Kurs Bandung. Nih, udah ada di sini nih. Sekarang lagi ada berapa stok A buat Maine Coon, A? Maine Coon yang sekarang mau di-review itu ada sekitar 7 ekor. Ada 7 ekor? Ah, sama adult-nya 1. Kitten 6, adult 1. Mantap, 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 mantap nih. Ini lagi banyak banget nih teman-teman nih. Kitten-kitten nih. Walaupun di sini beda, ada beda jenis, jenis apa aja? Ini tuh ada American Crow. American Crow. British Shorthair. British. Scottish. Scottish juga ada. Itu Persia ya? Persian-Persianya aja. Lagi banyak banget kitten-kitten di sini dari semua jenis teman-teman. Sekarang kita akan mulai dengan Maine Coon teman-teman, karena kalian banyak banget yang request. Langsung A, yang mana A? Kita dari yang dulu deh. Oh, yang ini dulu? Nah. Ini udah dewasa nih A-nya? Ini usia berapa nih? Udah 1 tahun setengah nih. Tuh. Ini mau dilepasin A? Ini mau dilepas. Oh, mau dilepas? Gede banget. Tuh. Ini dia apa warnanya? Ini krim. Krim tuh, krim and white, krim and white. Gede banget nih, usianya 1 tahun setengah. Jantan ah? Jantan. Oh, ini bisa kawin nih, mantap nih. Udah sini. Kalau yang mau tanya beratnya berapa, datang aja langsung genong sendiri. Berat sih kelihatan tuh, wah, ngeri banget, panjang banget nih. Ini panjang sekitar berapa nih ya? Panjang banget nih. Kalau dipanjangin 90% Itu lebih kayaknya. Wah, lebih nih. Kan 3 keramik. Iya bener. Wah, mantap nih. Ini buat yang udah dewasa nih. 1 meteran nih lah. Kurang lebih nih. Tuh. Gede banget sih ini. Tuh. Mantap banget nih. Buat kalian yang mau langsung aja DM nih. Screenshot DM. Cuma ada satu, A? Cuma ada satu. Nih, cuma ada satu. Jangan sia-siakan kalau kalian... Itu salah satu pejantan dari sini juga. Makanya. Wah, ini pejantan nih dari sini nih. Cepet-cepetan nih. Bisa ngasilin beberapa ekor anakan juga. Wah, ini keren nih. Kenapa nih mau dilepasnya? Mau pensiun dia? Ya, karena mau ganti. Oh, ganti indukan. Nah. Ganti pejantan nih, teman-teman nih. Tuh, ini keren sih, langsung aja. Ini kalau mau diadopsi berapa nih bocoran harganya nih, A? Ini kita lepas bersahabat aja sih. Bersahabat berapa nih kira-kira? Khusus yang nonton nih. Buat yang nonton nih. Ini di 5 juta aja. Di 5 juta aja nih. Ini segede udah gini 5 juta. Segede gini 5 juta udah siap kawin lagi. Wah, oh, mantap ini pokoknya ini, nih. Foto ini membayangkan nih. Ini satu ini ya, udah dewasa nih. Keren nih. Nih, ini buat yang bener-bener mau breed nih. Biasanya tapi maunya yang cari yang kecil lah. Kalau yang kecil nih ada banyak kan nih stoknya nih. Kecil. Yang kitten-kitten nih. Tapi buat yang mau langsung aja DM ya ke FC Kurs Bandung ya nih. Ada satu stoknya nih. Silakan langsung DM. Nah, ini dia. Kittennya ada 6 ekor nih. Ini semuanya pure. A. Pure. Semuanya pure Maine Coon nih. Sebelah sini cewek, sebelah sini cowok, enggak beda. Enggak. 5 ekor adalah jantan, 1 cewek. Oh, 1 cewek. Ini satu yang cewek. Mantap nih. Kita lihat dari yang paling beda dulu, ini jadi cewek dulu nih aneh. Ini mereka usia udah berapa? Mereka satu indukan? Beda-beda sih. Oh, beda-beda? Berarti bisa beli paket dua nih sepasang nih kalau beda indukan nih. Nanti berarti bisa dipilihin yang beda indukan. Tuh, wah keren banget nih. Tuh, kalau kalian mau ngerawat dari kita nih ada nih, ini ada 6 nih. Silakan nih, keren nih. Betina dulu. Nah, ini betina nih yang paling beda daripada yang lain nih. Mereka semua jantan soalnya. Ini betina usia
3 bulan setengah. Oh, 3 bulan setengah ya tadi. Ini betina nih. Warnanya brown tabby and white. Keren banget tuh. Lincah, sehat tuh. Kalau kayak gini udah vaksin ya? Ini usianya udah bisa masuk vaksin. Usianya udah bisa masuk vaksin nih, teman-teman nih. Tuh. Usia gini aja udah besar nih. Karena dia Maine Coon. Tuh. Ini yang jadi betina Maine Coon. Langsung aja di DM nih, di screenshot nih kalau yang mau nih betina nih. Ada satu-satunya nih yang betina nih hari ini di sini nih. Tuh, keren banget nih. Tuh. Kakinya dia kayak pakai sepatu nih, teman-teman. Tuh kakinya putih tuh. Ini kita lepas di 5,5 aja udah ikut ongkir. Ini 5,5 kalau mau adopsi. 5,5 yang mau adopsi include free ongkir ya? Free ongkir Pulau Jawa. Ya. Free ongkir Pulau Jawa nih. Banyak banget nih keuntungannya nih. Ini saya kasih harga diskon nih. Harga diskon nih. Ya, jadi ya, berapa nih ya? Ini ya promo akhir tahun nih. Oh iya benar. Ini promo akhir tahun ya. Promo akhir tahun nih. Jadi berapa nih ya? Ini di 5 juta aja. Udah ini di 5 juta include ongkir sepulau Jawa. Mantap sih ini nih. Tinggal satu-satunya nih di akhir tahun di FC Katus Bandung yang betina nih. Tuh, sisanya jantan semua, pejantan tangguh semua. Nah, ini jantan nih. Nah. Bedanya dia lebih tinggi ya? Tuh. Ini jantan 3 bulan nih, teman-teman nih. Ini apa? Silver. Silver tabby. Silver tabby. Oh, iya. Kerennya lihat tuh. Tuh warnanya lihat. Bagus banget. Kalau yang cowok gini dia tuh. Kalau mau langsung screenshot ya. Ini caranya pemesanannya gitu, teman-teman kalian screenshot, misalkan baru gabung di channel aku, screenshot yang mau kalian adopsi langsung DM ke FC Katus Bandung. Nah, di situ. Karena di sini cepat banget keluarnya. Tuh. Udah panjang nih 3 bulan nih. Sama buntut ya, dari buntut ke situ. Wah, keren sih ini. Buat yang kalian lagi cari Maine Coon, langsung aja di check out nih. Mantap sekali. Banyak yang ini. Silver tuh banyak yang nyari ya. Silver. Bangnya susah. Susah keluarnya kalau yang silver. Ada treatment enggak? Enggak ada ya, itu mah dari alam aja. Ini susah nih kalau yang silver, silakan langsung meluncur aja. Kalau mau datang ke sini bisa enggak? Boleh. Datang ke sini bisa, tapi janjian dulu. Makanya follow dulu FC Katus Bandungnya gitu. Tuh. Keren. Yang silver kita lepas di 5,5 udah. Silvernya 5,5 kalau mau adopsi ini. Pokoknya ongkir mah bebas, ongkir sepulau Jawa, pulau lain menyesuaikan lah ya. Karena mahar juga kalau buat ongkir hewan tuh rada mahal, teman-teman. Makanya untung banget nih kalau misalkan free ongkir pulau Jawa tuh. Yang mau adopsi 2 ekor atau pasar nanti kita kasih diskon lagi. Mau adopsi 2 ekor ada diskon lagi. Pokoknya banyak keuntungannya di akhir tahun. Makanya follow akun Instagram FC Katus Bandung sama subscribe dulu dong gitu. Ini yang satunya lagi nih. Ini brown. Iya, brown tabby. Nah, ini yang brown. Tadi yang silver, teman-teman, sekarang yang brown. Coklat-coklat itu. Tapi ini lebih cantik ya. Iya. Tuh. Keren banget nih. Usianya 3 bulan jantan, teman-teman. Kalau mau adopsi silakan. Ini harga adopsinya berapa? Ini sama di 5,5. Di 5,5, teman-teman. Tuh. Lucu banget ini. Tapi lebih enak tuh kalian tuh lihat langsung, pegang-pegang lihat langsung karena beda sama kalau yang di kamera tuh. Lebih cantik aslinya. Lebih ada merah-merahnya juga ya? Iya. Apa bawaan lahir itu?
Bawaan sampai gede gini. Tuh. Warnanya tuh coklat, merah, putih, hitam, oh banyak banget nih. Tuh kalian tuh. Lihat. Tuh, panjang banget ya. Ini umurnya 3 bulan aja nih. Yang besarnya gini ah nanti ah. Tuh. Ya, gitu. Segitu. Itu brown paste nih, gedenya segitu nanti teman-teman. Gede banget ya. Ini. Karakternya dia gimana? Kalau buat yang baru sih, tahu Maine Coon nih, Maine Coon nih. Maine Coon itu sebenarnya playful banget, senang main, gitu. Nah, diajak main. Mungkin manja-manja sama iya. Dia agak galak sebenarnya, cuman mukanya doang yang sama. Ya, emang mukanya sama posturnya tuh bikin kita deg-degan ya kalau ketemu ya. Tapi sebenarnya dia tuh pengen main banget tuh. Tuh, manja banget sebetulnya. Nah, ini dia yang coklatnya nih teman-teman nih. Jadi udah 3 tuh. Sebelah sini kenapa dia bisa? Ini ada kualitasnya di atas ini. Wah, ini spesial nih. Itu mungkin grade B ini yang A-nya nih. Nah, nih keren nih. Tapi ada yang silver juga. Ini silver. Ini silver. Ada yang silver tuh. Tuh. Oh iya beda, ini rada besar, lebih besar lagi dari yang tadi. Ya, kemudian dari bulu-bulunya dia lebih bersurai kalau misalnya cari yang bersurai-surai nih. Nah ini, benar ada surai tuh kelihatan tuh. Ini lebih bersurai. Lebih bagus dari spek depannya. Jadi harga itu tergantung spek sama kualitas teman-teman. Ya, gitu. Jadi mau yang kalian nanya, banyak yang nanya nih, ini pad apa enggak gitu ah. Kalau ini sih non pad, cuman kalau misalkan kadang yang pad kalau kualitasnya ya, bagus, ini ya harga juga mungkin agak di bawah pasaran padnya. Ini non pad kualitas bagus, bedain teman-teman. Sebenarnya kalau kalian nggak mau jadiin bisnis juga nggak masalah itu Maya ya. Wah lincah banget ya, keras banget. Nih tiga lagi, lincah banget teman-teman tuh. Beda bener sama yang tadi. Ini yang silver nongol loh. Lincah banget yang ini. Nah, kita lihat yang paling lincah. Nih, jantan nih. Jantan ini paling lincah nih. Ini white, ya gimana nyebutnya? Brown tabby. Brown tabby and white. Brown tabby and white. Oh, ada yang bilang black tabby juga sih bisa masuk. Oh ya ini yang hitam ya. Asosiasi penyebutan warna biasanya ada yang perbedaan. Iya bener nih, lebih panjang dari tadi nih teman-teman nih. Usianya sama 3 bulan, jantan, tapi lebih panjang nih. Ini kualitas nomor 1 nih, sama yang tadi nih. Surainya lebih banyak, lebih bagus, lebih panjang tuh. Ukurannya juga lebih panjang. Bener nih. Nah kalau buat kualitas kayak gini berapa nih harga adopsinya? Ekor bagus banget kayak kemoceng nih teman-teman. Tuh. Keren banget ya. Tuh. Berapa nih di kualitas kayak gini ya? Untuk yang ini kita spesial lepas di akhir tahun itu di 6,5 aja. Di 6,5. Promo akhir tahun nih 6,5 nih. 6,5 kita diskon jadi 6 juta aja. Jadi 6 juta. Wah, mantap banget nih promo akhir tahun nih. Jadi buat yang mau langsung di screenshot, di DM, terus di booking dulu sebelum kehabisan, bisa langsung full ini juga pembayaran. Takutnya kehabisan nih. Siapa tahu nanti di tahun baru ada teman baru nih teman-teman, ada kitten-kitten baru yang menemani 2024 kalian semakin sukses lagi teman-teman nih. Nih. Karena kucing itu sebagian orang bilangnya bawa berkah gitu, ah. Yeah. Oh, bawa berkah nih. Keren banget yang ini nih. Brown tabby and white. Karakternya bagus banget ya. Iya, karakternya bagus dia. Respon banget. Kalau misalkan mau coba-coba buat showroom nih bisa di. Ini bisa ya? Bisa masuk nih. Ini buat show nih. Keren tuh. Wah. Mantap nih yang ini nih. Nah, udah ya. Langsung di screenshot kalau yang tertarik. Sebelum kehabisan, karena yang kualitasnya paling bagusnya ada 3 nih. Mantap nih. Nih kalau yang ini bulunya dia lebih gembul lah. Ini paling Ini paling gembul nih bulunya nih. Paling lumpuk bulunya nih. Yang lain bulunya paling lebat. Nih, paling lebat. Wah, lihat buntutnya. Walah.
Masya Allah, lihat buntutnya. Lihat suaranya lebih bagus lagi tuh. Tuh. Wah. Suaranya lebih kelihatan banget nih. Yang cari Maine Coon gara-gara suaranya ini pokoknya bagus nih. Nih. Telinga tinggi tuh, wajah kotak, surai bagus, panjang lagi tuh. Buntut bagus. Wah, udah ini. Top ini. Lihat tuh. Nih yang lagi emang ini beneran gembul banget nih. Ini disebut kalau versi ini Big Bone kali ya. Itu. Keren banget nih. Ini usianya 3 bulan setengah ya? 3 bulan setengah jantan. Keren banget nih. Kalau yang ini adopsinya berapa? Ini di 6 setengah. Pas. 6 setengah. Pas. Pas. Nih, pas 6 setengah pas. Emang beda banget ini teman-teman, ini bagus nih. Tuh. Lihat. Saya biasa lepas kalau biasa-biasa tuh bisa nyampe 7 atau 7,5. Iya, benar. Cuman khusus buat akhir tahun doang nih, kita kasih 6,5. Ayo cepet-cepet teman-teman, buat akhir tahunnya nih ada Maine Coon. Ini bagus banget nih, langsung aja di order sih. Langsung aja diadopsi teman-teman. Ini cuma satu nih sini nih, bagus banget nih yang ini nih. Bulunya mantap pokoknya. Ini rekomendasi nih. Dari ekor juga dia sering naik ya. Tuh. Wah, ini keren banget. Udah ini. Keren nih. Tuh. Ini paling besar nih. Oke, ya ampun. Silakan pecinta kucing. Ini para cat lover nih yang suka Maine Coon nih. Ini keren nih. Satu nih. Yang cari surai yang panjang nih. Bagus nih, ada satu nih. Satu lagi nih. Dia yang silver nih. Ini warna favorit nih. Warna favorit. Silver. Silver tabby kali ya? Iya. Silver tabby. Ini yang silver nih. Tuh, warna favorit silver. Tuh, karena dia bulunya nggak banyak, jadi si lekukan-lekukan tuh lebih kelihatan. Lebih tegas teman-teman tuh, lihat tuh dari samping tuh. Tuh, jadi si otot rahangnya tuh lebih kelihatan. Lebih maco gitu. Tuh dia ada di wajahnya juga ya, ada bagus teman-teman tuh, apa namanya, kayak silewat-silewat gitu. Keren nih yang ini, lebih maco nih. Kalau kalian nyarinya yang lebih maco, ini kata aku nih, ini lebih maco nih. Tuh, ini lebih maco nih. Wah, keren nih. Maine Coon silver tabby usia 3 bulan setengah jantan, adopsinya di berapa? Ini dia 6,5 juga. 6,5 juga. Ini jadi free ongkir Pulau Jawa ya. Jadi range-nya di sini mulai dari 5 juta ya, kisaran 5 juta. Kisaran 5 juta sampai 6,5 juta. Tergantung kualitasnya, karena kita lepas juga menyesuaikan dengan kualitasnya. Kalau pengen yang lebih murah lagi ya, kita juga nanti bisa menyesuaikan dengan kualitas yang agak di bawahnya. Tuh. Nah pokoknya nih yang lagi cari Maine Coon kitanya nih, ada nih yang pure ada 6. Teman-teman langsung aja kalau mau tanya-tanya, mau lihat lebih detail lagi, langsung aja ke Instagramnya FC Cats Bandung. Nah follow terus kalian tanya-tanya, boleh di sana teman-teman, boleh ya. Tanya-tanya cara perawatan, pokoknya banyak lah. Nih mantap nih. Hanya untuk adopsi di sini tuh, jadi berikut adalah include sama edukasi juga. Edukasi. Untuk edukasi untuk biaya. Masalah itu perawatan, gigi dan lain-lain itu free, gratis seumur hidup. Nah, itu yang penting soalnya teman-teman. Treatmentnya beda nggak sih ya? Treatmentnya kalau sama kucing biasa? Untuk treatment itu sebenarnya sama-sama aja. Cuman kalau di Maine Coon itu lebih bagusnya pemeliharaan itu di luar kandang, alias jangan di kandang. Luar jadi, kandang. Ya. Kemudian untuk makanan juga kasihnya yang raw food. Raw food? Jadi, dagingan, ya. Oh, daging-dagingan. Karena dia lebih ke tulang kali ya, kalsium kali ya? Iya. Nah makanya itu kucing-kucing di sini sehat dan besar kayak gini, dia tuh punya rahasia nih teman-teman nih, punya rahasia makanannya. Nih kita cari tahu makanan ini apa setiap hari ya, yang dikasih ya. Kita kasih produk sendiri. Ini dia produknya nih. Ini namanya raw food nih. Ya raw food formula plus, ini terbuat dari daging ayam. Dari daging ayam.
Ini tanpa ini dia. Ada tambahan jelly dan lain-lain. Wah. Wow. Nah, ini tambahannya adalah multivitamin, fish oil, kemudian ada lisin, protein dan mineral. Oh, jadi ini rahasianya. Nutrisinya udah lengkap sebenarnya. Tanpa bahan pengawet juga ya? Tanpa bahan pengawet. Ini mantap nih. Keunggulan dari raw food ini, jadi dia itu bikin pup itu lebih padat, kemudian volumenya itu agak kecil, terus nggak terlalu bau. Oh iya 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 betul. Jadi kalau betul. Bisa bedain nanti kalau misalkan udah konsumsi ini kucingnya, bedain antara pemakaian menggunakan raw food, masih makan raw food, dengan penggunaan dikasih makan dry food, itu bisa bedain sendiri. Dari segi pupnya itu, tekstur pupnya, volume pup, dan bau pupnya itu bisa dibedain langsung. Jadi untuk kalau misalkan kucing-kucing yang bermasalah di pencernaan, yang sedang diare, nah itu bisa jadi opsi buat dicoba kasih raw food dulu, biar sebetulnya padat. Nah gitu teman-teman, jadi karena Maine Coon ini besar, panjang, dia butuh kalsium banyak ya? Iya. Kalsium banyak, vitamin banyak, nah ini solusinya teman-teman. Nih, kalau mau beli gimana caranya? Untuk order ini bisa langsung DM atau ke WhatsApp aja. WhatsApp aja ya? Nanti nomornya sama itunya ada di kolom deskripsi aja ya, teman-teman. Untuk misalkan pengiriman luar kota, nanti bisa DM, kemudian kirim alamatnya. Nanti kita coba cari dulu apakah alamatnya terjangkau dengan pengiriman atau enggak. Nah, kalau misalkan terjangkau, nanti kita bisa proses walaupun di luar kota atau luar pulau. Soalnya ini dijualnya dry gitu ya, ya? Iya. Beku teman-teman, jadi ini fresh banget. Cara pakainya gimana ya? Ini kan masih beku nih. Gimana cara pakainya? Cara pakainya nanti bisa direndam aja ke air biar suhunya turun. Kemudian kalau suhunya sudah turun, nanti bisa langsung dikasih makan ke kucingnya. Oke. Itu adalah nutrisi yang bagus banget nih, vitamin, makanan, pokoknya semuanya ada di sini nih buat Maine Coon. Makanya Maine Coon di sini sehat-sehat, lihat tuh, bulunya bagus. Tuh. Harganya? Ya, oh iya, harganya berapa nih? Harganya berapa nih? Penting banget nih harga nih. Kita kasih 25.000. 25.000 dapat satu box. Satu box. 5 piece plus 1. Jadi ada free-nya satu nih, teman-teman nih. Jadi satu box isi 6. Harganya 25.000. Harganya 25.000, pokoknya masih terjangkau supaya kucing kalian tetap bagus, tetap sehat nih kayak gini nih, teman-teman. Ini udah terbukti banget di sini. Tuh. Tuh. Kemudian untuk yang daerah Bandung ini beli 4 box gratis ongkir. Beli 4 box gratis ongkir? Ya, oh mantap. Untuk daerah Bandung. Untuk daerah luar Bandung itu nanti menyesuaikan untuk ongkirnya. Menyesuaikan nah, aja. Nah. Makanya segitu aja nih Aneh buat yang Maine Coon ya. Masih ada lagi nggak info tambahan nih? Mau info kemarin tuh WhatsApp saya sempat ke reset. Oh gitu? History set sama beberapa kontak itu hilang. Kemudian kemarin tuh ada yang udah adopt sepasang kita Maine Coon. Nah itu saya history chatnya sama kontaknya hilang, sama saya hubungin lagi. Oh gitu. Ada yang nonton, langsung konfirmasi aja langsung chat. Ya langsung chat aja teman-teman. Oke okay, gitu. Yang adopt 2 ekor sepasang, yang uangnya udah tinggal oh, iya. Proses kirim dan nanti. Silakan konfirmasi kalau enggak komen terus konfirmasi aja gitu teman-teman. Sama sertain bukti transfernya, bukti chatnya atau gimana ya transfernya, jangan sampai ada yang ngaku gitu. Oh saya yang adopt itu, jangan sampai. Ya udah. Nah teman-teman, kayaknya segitu aja buat kita review kitten yang Maine Coon. Kita masih review yang lain tapi setelah video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel aku. Jangan lupa juga di follow akunnya FC Cat Host Bandung. Ada YouTube-nya juga, apa YouTube-nya? FC Cat Channel. FC Cat Channel, ya udah kayaknya segitu aja. Nanti kalau misalkan udah follow, mungkin followersnya banyak, mungkin nanti kita semangat buat isi konten-konten edukasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi, jangan lupa di follow dan di subscribe. Dadah, sampai jumpa ketemu video berikutnya. Duh, belebutan nih.